Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cuma cari sensasi berlebihan dengan memutus penundaan pemilu 2024. Kata Mahfud MD, Pengadilan Negeri tidak punya wewenang untuk menunda pemilu 2024 hanya karena gugatan dari salah satu partai. Hal itu Mahfud MD tuliskan usai viral vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyebut KPU bersalah atas gugatan Partai Prima sehingga harus menunda pemilu. Vonis itu dinilai Mahfud MD sebagai sensasi yang berlebihan. Pasalnya vonis itu jelas salah karena KPU tidak bisa digugat secara perdata. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan bahwa logikanya, vonis tersebut terkesan memancing kontroversi agar bisa mengganggu konsentrasi menuju pemilu 2024. Mahfud MD meyakini putusan PN Jakarta Pusat itu untuk dipolitisir seakan-akan vonis tersebut benar adanya. Mahfud MD pun meminta KPU untuk naik banding dan melawan habis-habisan vonis tersebut secara hukum.